kita lagi di bazar, di Tajil warung untuk buka puasa. Penuh, ay. Mau jalan dek? Boleh. Tepatnya seperti ini ya, ini di Musalas. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Diberikan rezeki berkah barokah berlimpah dan selalu bahagia, amin. Hari ini saya mau turun nih, mau ke bazar warung Indonesia. Katanya di situ ada apa sih namanya tajil, makanan untuk berbuka puasa. Kita mampir dulu yuk, mau lihat ada apa saja di sono. Oke, let's go saudaraku. Ini kita mau meluncur menuju bazar warung Indonesia. Tajil makanan Indonesia yang ada di Kairo. Ini jalannya seperti ini ya. Tuh mereka udah pada beli sih. Oh, sekarang baru jam berapa ya? Sekarang baru jam 5. 5 lewat 50 menit. Ini kita jalan kaki loh. Dekat sih, enggak terlalu jauh, 10 menit lumayan. Itu tuh. Di sini banyak orang Indonesia juga ya. Mereka pada kuliah di Azhar, masyaallah. Nah, ini kita lagi di perjalanan. Lagi di perjalanan mau ke depan ya. Katanya bazar warung Indonesia banyak di sini nih, tajil ada makanan apa aja ya. Saya juga belum tahu sih, saya cuman dengar kata teman aja saudaraku. Tapi di sana sudah macet tuh, udah penuh banget. Nah. Ini mereka sudah pada ngumpul. Mereka sudah pada belanja, ayo kita belanja dulu. Kita mau nyari yang segar-segar. Ada apa itu yang segar-segar? Oh, masya Allah sayang. Ini apa, nasi goreng ya? Ini nasi goreng ta? Mie goreng. Oh, mie goreng. Terus ke sana itu apa itu? Lihat dulu. Mochi. Bunda itu apa, Bun? Ini lumut. Puding lumut. Ini apa, Bunda? Bunda ini apa, Bun? Itu kelepon. Oh, ini kelepon. Sayang, mau apa sayang? Ini apa sih, sumsum, bubur sumsum ya? Udah habis itu, udah habis. Ini rambutan nih, banyak banget. Rambutan. Berapa, Bi? 350. Ini harga lokasi saja ya. Oh, rambutan 350 nih. Saya udah naik pesawat, kita belum naik pesawat. Jelas ini orang. Sayang, mau 35. Ini sumsum katanya. Ini 35. Ini kelepon, ini kelepon 35. Oh, itu. Bawa apa saya? Oh ya, 50 mochi, uang mochi. Mau sumsum? Mau sumsum? Ini apa ini? Kamu maunya yang mana? Itu puding katanya. Gula merah. Kalau puding aja. Puding ada. Nah, di situ ada itu juga saya. Ayo kita mampir di situ ya. Oh sayang. Kita mau mampir nih, ada apa saja di sini? Sumsum udah pada habis. Iya. Oh, esnya satu lagi. Ya udah Pak. Habis ini. Boleh. Ini satu. Berapa? Satu lagi katanya. Ya udah satu itu saya enggak tahu. Ini sih tinggal sisa satu lagi katanya nih, apa sih namanya? Allah, laris manis bapak. Sama itu tinggal satu. Ini sama ini ya pak ya? Iya. Enggak usah pakai sedotan saya, nanti kan dia. Sedotan katanya bapak. Berapa itu pak? 5.
Laris manis, laris ada manis. Bapak. Itu sama aja, sama aja. Kuenya? Jadi ini apa? 60. Jadi 60. Ini segini 45 saudaraku ya. Ini 45 pon. Ini jadi 60 pon. Penuh masya Allah antri. Kita nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, bisa masuk penuh. Ini gorengannya tuh tahu isi 40 sama 25 berapa? 65 sayang. Oke. Kita masuk. Mau onde-onde katanya. Iya kan pesanan tadi. Iya. Oh ini mau anget masih hangat sayang di bawah. Berapa onde-onde? Onde-onde satunya berapa? 10. Iya. Bikin sekarang gitu lama enggak? Ya, gitulah. Karena harus nanti kecil kan. Enggak ada yang ini yang ya, udah jadi. Udah habis semua. Oh, gitu. Bunda pas pesan katanya telat sih ya. Udah kehabisan. 100 biji, Bunda. Lebihnya itu 130. Sini udah kehabisan. Bawan mah di rumah juga ada sayang. Apa? Jamin tuh di sini harus. Enggak. Kita nyari onde-ondenya udah habis. Ini sih sayang itu ada rujak. Tau rujak isi. Apa itu? Mau satu. Itu apa itu es apa bos es apa es sehat bos itu es apa bos masih itu es satu bungkus ya udah mau es apa es pandan tadi apa es aja pak itu tahu isi apa ini ya boleh es pandan satu es sisa yang satu es pandan aja bos satu bos ini di sampingnya warung Indomaret ya tempatnya seperti ini loh tuh masya Allah. Udah rapi, udah beres tuh, udah habis. Udah habis ya makanannya, masya Allah, diborong, diborong. Ayo sayang, kita ke warung yang si bapak itu yuk. Tadi kelihatannya tadi ada sate atau apa itu? Si bapak itu yang masakannya enak habis semua. Iya, pecel aku tadi pengen pecel banget. Habis yang kita telepon. Iya, nggak apa-apa. Aku ya telepon sampai lama. Dan segini masih ada cuma ya tinggal udah sisa, habis kan? Ini tuh masya Allah rame banget. Ini warung Indonesia. Oke, kita meluncur ke warung yang satunya ya. Aduh, saya mau tahu nggak di sini? Tahu tempe? Nggak mau. Tahu aja saya. Ya udah. Mau beli tahu katanya satu. Ini kita mampir di warung Asia Market, Musallas Asia Market. Pengen beli tahu katanya satu aja. Apa itu? Ini apa ini, Pak? Ini. Ini nasi goreng. Nasi goreng. Oh, ini ada rujak-rujak apa ini, Pak? Ini es buah, sup es buah. Es buah. Ini teri saya. Oh, ini teri. Itu agar tuh. Ini agar. Mau apa? Ini teri berapa, Pak? Hah? Itu 60. 60 teri apa ini? Kemarin 80 kami jual dulu ya, karena teri lagi. Itu bawang ya? Berapa, Pak? 25. Kamu mau apa? Mau kerupuk? Kerupuk aja, kerupuk aja, Bapak, satu. Ya. Itu si agarnya, si agar berapa ini, Pak? Ya. Agar berapa? 10. Agar 10 ini ya. Apa, Bapak? Bawang ya? Bawang dikasih tuh lagi. Bawang teri? Enggak. Bawang teri apa? Bawang sayuran? Bawang sayuran. Bawang sayuran. Ini si Bapak juga habis nih jualannya, masya Allah nih. Pak, ininya apa sih namanya? 4 ya? 4 lah. Agarnya 4 aja, katanya 10 ponan. Itu kerupuknya 20 ya? Udah habis lain, dalam 2000. Belum. Ini baru. Oke, saudaraku, ini saya sudah selesai habis belanja takjil makanan Indonesia tuh. Enggak tahu ini habis berapa nih, habis beli jus buah. Beli apa sih pastel. Terus beli apa gorengan kayak gitulah. Beli agar-agar.
terus beli apa sih? Nanti dilihat di rumah lah ada apa aja ya. Itu saudaraku, terima kasih banyak yang sudah setia menonton Nasri Channel. Oke, saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita udah mau pulang. Alhamdulillah kita udah sampai rumah. Nih lagi buka-buka nih. Tuh ada apa sih namanya? Apa ya? Jus pandan. Ini ada agar-agar nih. Ini agar-agar 10 pon 1. Ini apa, cilok katanya tuh apa ya? Bukan cilok. Ini cireng 25 pon nih. Gak tahu tadi ini berapa ya? Bolu. Iya. Ini 20 pon. Terus ini gorengan 10 pon nih. Kita beli berapa biji ya? 1. 6. Beli 6 biji. Dan ini bubur sumsum. Bubur sumsumnya ada gulanya ya. Ini ada gulanya nih bubur sumsumnya. Dan ini beli puding 1. Alhamdulillah. Terus beli tahu 1 nih, beli tahu 30. 30 pon atau berapa ya tahu tuh tadi? Ini segini 50 pon loh, saudaraku. 50 pon itu harga Indonesianya 25.000 ya. 25.000 segini. Cuman yang 300 mili atau berapa ya? Yang kecil itu. Alhamdulillah. Kita udah sampai rumah. Alhamdulillah, ayo makan. Mari makan ya, makan buka puasa. Yang puasa.